Anas sodorkan ke belakang, maksudnya tadi masih bermain di tengah anak persada. Ada mencur bola dari sana, Bahor masih Bahor berebut di sana, kita lihat masih Bahor. Cukup ngeyel Bahor ini. Iya, maksudnya kepada Bahor. Namun ada pemain persada di sana. Sikun berdua di sana, kita lihat masih Ipul. Ipul berikan kepada Sikun, maksudnya tadi ada perebutan di sana, masih luar lapangan lebaran ke dalam. Daerah tengah ada lebar ke dalam untuk anak-anak persada rupanya. Iya, sudah lakukan ke depan. Kontrol dengan saja tadi, saudara-saudara. Masih persada Ipul di sana, kontrol bola. Angkat bola ke depan, maksudnya kepada Magasin. Lebih dekat dengan Rafi, kita lihat di sana. Masih ada persada pokoknya bola di sana, daerah sendiri. Masih Rafi, sodorkan ke depan maksudnya. Luar lapangan lebar ke dalam untuk anak-anak persada. Coba membuka serangan anak persada ini, rapi langsung ke depan. Atas yang di sana ada Indra berebut di sana, kita lihat tenang-tenang Indra tadi gagalkan serangan dari persada. Ada Rafi kembali yang melebarkan ke dalam. Rafi sudah lakukan anak yang di sana. Apa yang terjadi saudara-saudara? Dianggap kurang sempurna lemparan ke dalam dari Rafi tadi. Kali ini lemparan ke dalam untuk anak-anak Tunas Muda tentunya. Sikun kita lihat di sana sudah lakukan ke depan. Mat Hasin yang dituju di sana, masih Mat Hasin langsung kirimkan ke depan maksudnya. Namun lebih dulu bola meninggalkan lapangan tadi saudara-saudara. Iya, sudah lakukan persada di sana kali ini dan belum sempat kembali. Ada serangan cepat dari Hasan mengejar bola di sana. Masih Hasan dari Tunas Muda. Hasan berikan kepada Bang Cepet. Ya ampun Bahor, Bahor. Satu kesempatan umpan crossing dari Hasan tadi, namun penyelesaian dari Bahor tadi kurang sempurna saudara-saudara. Rafi sudah angkat ke depan. Rafi, ada Sikun di sana memotong bola. Krisman yang baru masuk. Rafi di sana berduel bola atas ini. Sikun kembali berikan kepada Hasan. Wasit Sikun, wasit Sikun berduel di sana. Sebret! Sebuah percobaan yang cukup baik dari Sikun ini dengan kaki kirinya, namun masih melebar dari sisi kanan jalan gawang persada yang dikawal oleh Rifki. Rafi di sana angkat bola Rafi ke depan. Ada Sikun menghalau bola dan jatuh dari Hasan. Masih Hasan mengejar bola, dibayang oleh Rafi. Masih Hasan luar lapangan lebar ke dalam, tendangan gawang maksudnya untuk anak-anak persada. Rafi sudah lakukan keban, jatuh di kaki anak-anak dari persada. Ada Sikun di sana mencoba menghalau bola. Lebaran ke dalam rupanya. Oh, tendangan bapak saudara persada. Sudah lakukan ke depan persada. Ada Andi di sana. Ipul turun ke belakang. Oh, ada serangan dari persada. Masih ada Andi. Arif tadi mencuri bola. Sibur kirimkan umpan kepada Hasan. Masih Hasan ke tengah kepada Bahor. Mau terlalu. Masih ada rebutan di tengah sana, persada kuasai bola, dibayangi dua pemain sekaligus. Masih persada, angkat bola ke depan persada. Ada Anas di sana, dibayangi oleh Ipul. Anas, jebret! Ya ampun! Dimulai serangan dari tengah cepat persada tadi. Anas punya peluang, diteruskan dengan Norbung dari lima dari persada tadi. Dan master gawang dari Tunas Muda menyelamatkan jala gawangnya tentunya. Tangan keras tadi masih membentur mister gawang. Ipul turun ke bawah. Ipul sudah lakukan gerban. Ipul ada perebutan di sana, kita lihat jatuh di kaki Indra. Masih Indra langsung gerban ke depan. Ada Membangat menghalau bola di sana. Ada perebutan, kita lihat. Oh, Andi cepat sekali dari Tunas Muda ini. Masih Andi berikan kepada Mat Hasin. Mampu dipotong oleh Krismon. Masih Krismon angkat ke depan. Krismon ada Sikun menghalau bola di sana. Ada Krismon duel bola atas. Masih persada. Sikun angkat bola ke depan.
Bahor yang dituju, masih Bahor berduel dengan Mumpangat. Bahor masih Bahor. Coba dibayangin dua pemain dari Persada. Pergantian pemain, Wasit. Zaki. Dari Persada FC, Zaki nomor 8. Keluar masuk Birin nomor punggung 7. Ya. Tendangan bebas kali ini dimiliki anak-anak dari Tunas Muda melalui kaki Sigun. Ya, bersiap-siap di sana sudah Sigun, angkat bola ke depan Sigun. Ada pemain besar, Madhasin di sana. Masih Madhasin, ada Hasan. Bukan satu pelanggaran lah, bola masih bergulir di tengah ini. Masih ada Persada di sana, masih Persada. Tengah Persada, mencoba memanfaatkan lebarnya lapangan. Ada Arif di sana, sapu masuk naik bola. Masih berada di tengah. Ada Indra di sana, kita lihat Indra berikan kepada Madhasin. Masih Madhasin tenang sekali. Madhasin ini cukup tenang Madhasin dalam bermain ini. Sebuah peluang, waduh, hampir saja tadi, namun masih membentur barisan pertahanan dari Persada. Sebuah percobaan umpan panjang dari Tunas Muda tadi, lemparan ke dalam, Sigun berikan kepada Bahor, maksudnya langsung ke tengah. Masih ada perebutan di sana. Rupanya terjadi tendangan bebas untuk anak-anak Persada di daerah sendiri tentunya. Mencoba mengimbangi permainan dari Tunas Muda, anak Persada ini Birin yang baru masuk, angkat bola ke depan. Ada Subur di sana memotong bola. Oh, salah Subur tadi, saudara-saudara. Persada kini menguasai bola. Masih Persada, ada Arif memotong bola tadi. Bahor berdua dengan Mumpangat. Tenangkan oleh Mumpangat, ada Indra di sana. Coba mengambil bola Subur. Berikan kepada Sigun, duel-duel bola atas kita lihat di sana. Birin dipayang oleh Bahor tadi. Terjadi pergantian pemain, Wasit. Madhasin nomor punggung 13 ditarik keluar, masuk Muji nomor punggung 4. Sebuah strategi dari pelatih Tunas Muda mengamankan poin, kita lihat masukkan pemain sayap diganti back tentunya. Sebuah strategi mengamankan poin rupanya anak-anak Tunas Muda. Ada Ibu di sana menguasai bola, tendangan bebas. Bersiap-siap Ibu di sana mengirimkan umpan ke depan Cebu. Sebuah percobaan dari Ibu tadi namun melambung jauh sekali, jauh dari sasaran. Tendangan gawang untuk anak-anak Persada, sudah lakukan ke depan Persada, jatuh di kaki Sigun tadi. Oh, dibayang-bayang anak dari Persada. Ada Birin di sana menghalau bola. Anas mengejar bola, berduel dengan pemain yang baru masuk, Arif tadi dari Tunas Muda. Masih Arif berduel di sana, kita lihat pemain yang paling senior di tubuh Tunas Muda, Arif. Oh, pemain tengah ini ada berdua, ada Hasan berikan kepada Indra. Indra didorong ke tengah, rupanya Indra ini pemain belakang ini mencoba dipasang di tengah mengajar Madhasin. Masih ada peluang di sana, Indra. Anas di sana kontrol bola tadi, ada Arif menghentikan dengan tenang. Arif tadi, ada Sigun coba berikan kepada Bahor. Masih Bahor dibayang-bayang oleh Krismon. Bahor shooting jebret. Sebuah peluang, sebuah kesempatan dari Bahor tadi, hampir saja Indra mampu memanfaatkan umpan tadi, namun hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Sudah lakukan ke depan tadi, masih ada perebutan di tengah. Krisman di sana, maksudnya ke tengah, ada Ibul mencoba berduel. Ibul di tengah ini, masih Ibul berduel dengan Krisman, langsung ke depan bola, ada peluang. Namun Rifki dengan sempurna mengamankan bola tadi, langsung cepat, maksudnya tadi ada Krisman di sana, ada pemain Persada, langsung ke depan kirimkan kepada, namun diberikan dengan Arif, cukup tenang Arif menghalau bola tadi. Oh, silih berganti mencoba menyerang. Kedua tim ini masih rapi, tenang-tenang tanpa kawalan dari, ini belakang dari Persada, angkat bola rapi, jatuh ada Sigun keluar lapangan. Ya, sudah terjadi tadi, Rafi kirimkan ke tengah. Ada perebutan di tengah ini, ada Sigun di sana berduel tadi. Ah, si Anas kuasai bola, cukup kuat kaki kiri Anas ini. Ada Arif lagi-lagi yang selalu memotong bola tadi. Cukup tangguh Arif di belakang ini dari Tunas Muda.
Arab itu sudah lakukan ke depan. Masih pemain Persada di sana kita lihat mencoba melewati Sigun, pemain Persada tadi masih Sigun. Oh, lemparan ke dalam rupanya untuk anak-anak dari Tunas Muda. Ada, dan kita dengar sayup-sayup, ada instruksi dari official Tunas Muda untuk naik semua pemain Tunas Muda langsung ke depan. Ada Indra di sana. Jatuh di kaki ada bunyi. Wow, sebuah serangan balik tadi maksudnya. Langsung ada Subur di sana, kita lihat turun ke bawah, berikan kepada Arif, tenang Arif ini. Langsung kiriman lagi-lagi Arif menjadi pemain. Ada Indra di sana, masih Indra, berikan kepada Hasan maksudnya. Masih Hasan mengejar bola. Hasan, masih Hasan di sana, berikan kepada Indra. Masih peluang. Sohor cepet. Dan Primo, berikan semangatmu. Sebuah serangan cepat dari Tunas Muda tadi. Bola dikirim oleh Hasan. Selesaikan membalas dengan Bahor tadi nomor 10. 2-0 sementara waktu. Sudah langsung Anas. Anas berdua dengan Sigun, angkat bola Sigun ke depan. Ada Indra yang didorong ke depan pemain belakang ini. Indra berikan kepada Hasan, masih Hasan. Sambilkan kepada Bahor maksudnya, jatuh di kaki Ipul. Masih Ipul, masih Ipul telah melewati satu pemain. Ipul berikan kepada Bahor kembali. Masih Bahor, kurang sempurna Bahor. Tidak sia-sia Tunas Muda mendatangkan Bahor dari garis RT. Bagus 10 ini memberikan kontribusi yang luar biasa untuk Tunas Muda sore hari ini. Masih ada duel di sana. Anas kita lihat berduel. Ya, tendangan bebas dari sisi tengah. Anas mencoba mengambil tendangan ini. Oh, Birin rupanya main depan yang diport di belakang Birin ini. Sudah lakukan ke depan Birin. Ada duel di sana. Arif tenang-tenang. Masih Arif tenang-tenang. Luar biasa Arif. Penjagaan yang luar biasa Arif tadi sehingga menyulitkan barisan depan Persada untuk mengambil bola tadi, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Dan kita lihat bola ditimang-timang oleh penjaga gawang dari Tunas Muda yang didatangkan dari Family FC Rudi dari Anas. Di sana kita lihat masih Anas kiriman sebuah umpan dari Persada ini. Masih Persada cepet. Namun lagi Arif mengalau, ada duel Ipul di sana. Masih Ipul angkat ke tengah. Ada Indra mencoba mengejar bola. Indra mengejar bola di sana. Masih Indra menduel. Penjaga gawang Rifki keluar sarangnya mengamankan tadi. Depan ke dalam. Ada Sigun di sana. Indra tarik ke depan menggantikan mantan sinar Indra maksudnya. Masih Indra berebut di sana kita dengan Rafi. Indra tadi saudara-saudara sama pemain kita mengejar. Sigun ke tengah, ada Hasan. Indra kembali, ada bola liar tadi. Ada Sigun di sana mencoba tenang-tenang. Tunas Muda ini masih Sigun pendek kepada Subur, angkat maksudnya Subur cepat. Dan gol dan Primo, berikan semangatmu. Luar biasa sebuah percobaan dari jarak jauh pemain gelandang pengangkut air dari Tunas Muda Subur yang didatangkan dari Lokomotif tadi mampu menjebol kembali jala gawang dari Persada. 3-0 sudah Persada lakukan di sana. Kita lihat masih Persada, masih cukup semangat Persada untuk memperkecil ketinggalannya. Masih Persada di sana, maksudnya kepada Krismon di sana berduel dengan Andi Mustafa. Lagi-lagi main belakang dari Tunas Muda cukup tenang mengawal daerah pertahanannya tentunya. Sebuah gol indah tadi diciptakan oleh Suhur nomor 15. Iya, sudah ada ajang bola di sana. Kita lihat ada perebutan di sana, kita mencar bola. Namun bola keluar lapangan. Andi Mustafa sudah lakukan kepada Indra maksudnya. Namun Indra kurang sempurna tadi, lebar ke dalam untuk anak-anak Persada. Kita lihat Persada sudah kiriman kepada Krismon. Ada Sigun di sana, bayangin Super langsung ke depan. Rupanya siapa yang akan dituju?
jatuh di kaki Ipul. Masih Ipul, langsung ke depan gerbang. Hasan yang ditutup, maksudnya ada perebutan di sana. Jatuh di kaki Persada, ada Ipul kembali. Ipul, masih kotak-kotak bola Ipul. Ada super pencipta gol tadi, berikan kepada Ipul maksudnya. Namun, lebih dekat dengan poin Persada, masih Persada. Bahor membayangi di sana, Subur berduel di sana kita lihat. Berikan kepada Arif, langsung ke depan. Ada Mumpangkat, Anas turun ke bawah, berduel dengan Hasan. Mulai lemah Hasan fisiknya rupanya. Iya, masih Persada kuasai bola di sana. Indra turun ke bawah. Seigun angkat di bawah, ada Hasan di sana. Kura-kura Hasan tadi berduel dengan Firin. Ada Rafi mengamankan tadi. Indra memotong bola. Masih Indra pemain yang energi ini. Berikan kepada Ipul. Masih Ipul tenang-tenang. Mencoba mendilih permainan. Berikan kepada Subur. Subur angkat ke tengah, maksudnya kepada Hasan. Dan terjadi pergantian pemain wasit. Nomor punggung 15, Subur ditarik keluar. Masuk nomor 17, Budi. Pencipta gol di gol ketiga tadi ditarik keluar, dimasukkan nomor 17, Budi. Yang di tahun kemarin diposisikan sebagai penjaga gawang, kali ini dipot sebagai pemain depan. Rupanya untuk anak tunas muda, sebuah pergeseran. Apakah sebuah strategi Budi yang baru masuk tadi? Masih Budi, berikan kepada Sigun. Angkat bola ke depan, ada Hasan di sana. Masih ada Bauer berduel di sana. Kembalikan kepada Hasan, lebih dekat dengan Anas. Saudara-saudara, ada Sigun di sana, berduel di tengah ini. Indra kembali kepada posisi asal di tengah tadi. Mencoba tadi, berapa saat berada di depan, cukup efektif Indra ini. Oh, Persada sudah lakukan, masih Persada. Dihentikan oleh Sigun tadi. Sigun tenang-tenang angkat ke tengah. Ada duel merupakan di sana. Namun dia ada pemain sudah semudah di sana. Masih Arif di sana menghentikan Jibril Kundar. Arif langsung potong bola tadi. Mufakat mencoba menjemput bola. Berduel dengan Ipul. Masih Ipul. Kirimkan ke depan, masih kepada Bahor. Ada sebuah umpan dari Hasan. Hasan. Dan ya ampun, Hasan. Buang saja ke depan, maksudnya ada Sigun datang buat di sana, kita lihat jebret. Robol mani. Masih lemah tendangan Sigun tadi, saudara-saudara. Langsung ke depan Rifki. Ada perebutan di tengah. Anas mengejar bola, kita lihat di sana. Ada Andi datang mengamankan bola tadi. Pemain masih Persada. Masih umpan-umpan pendek di perangan anak Persada. Budi, sebuah tackling yang sempurna dari Budi tadi, saudara-saudara. Nomor 17, kiper ya. Iya. Dari Persada melakukan lebar ke dalam, sudah kiriman ke tengah. Apa yang terjadi? Hakim garis mengangkat bendera tinggi-tinggi. Sebuah lemparan yang kurang sempurna. Iya, tunas muda. Sudah lakukan di sikun ke tengah, ada Hasan di sana. Hasan berikan kepada Acan, maksudnya tadi. Namun ada Krisman di sana berduel dengan Sigun. Cukup kokoh Sigun. Oh, Anas, ada peluang dari Anas ini. Berikan ke depan, maksudnya kepada Krisman. Sebuah percobaan umpan terobosan dari Anas kepada Krisman tadi, saudara-saudara. Cukup bagus, namun sayang Krisman lebih dulu berada di posisi offset tentunya. Arif dengan kaki kirinya angkat bola ke depan, jatuh di kaki Anas. Ada Indra tadi. Rafi berhadapan dengan Budi, angkat bola Rafi. Andi Mustafa mengamankan bola. Ada perebutan kita di sana. Oh, ada Ipul berduel dua pemain sekaligus. Berduel dengan Ipul tadi. Oh, tenang-tenang anak Persada ini. Mencari celah barisan pertahanan dari tunas muda Arif. Cukup tangguh Arif di belakang anak tunas muda ini. Mengawal pemain depan dari Persada sehingga kesulitan pemain depan dari Persada masuki kotak terlarang. Ada Rafi di sana bersiap-siap, sudah lakukan Rafi ke depan. Ada peluang di sana. Jebret. Masih Persada di sana mencoba menyerang cepat sekali. Ada Aris menghentikan bola di sana. Masih Ipul, masih Ipul, Ipul, masih Ipul kuasai bola di sana. Berebut dengan pemain Persada. Keluar lapangan, lebaran ke dalam. Kali ini lebar ke dalam untuk Persada, sudah berikan kepada Krisman, maksudnya masih Krisman angkat bola ke tengah. Ada perebutan di sana, jebret. Ya ampun, Anas lagi-lagi dari Persada. Sebuah finishing yang kurang sempurna tadi hanya diselamatkan oleh Mister Gawang.
Hampir saja Anas tadi punya peluang yang sangat bagus sekali, saudara-saudara. Namun lagi-lagi terselamatkan jalan gawang dari timnas muda ini. Masih 2-0. Sigit turun ke bawah membantu pertahanan. Amankan poin tentunya. Ada Anas kembali ke sana. Soteng Anas jebret. Percobaan dari anak-anak Persada setelah kesulitan masuk menembus pertahanan dari timnas muda ini. Ada sebuah usaha dan percobaan dari Anas. Namun sayang masih jauh dari sana. Akhirnya saudara-saudara, Bapak Marhadi yang memimpin jalannya pertandingan pada sore hari ini.